Selamat datang di YouTube saya, Rudy Dunia Bumbu. Ini kita mau nemenin Mas Suki belanja sayuran. Kita nyari Mas Suki dulu. Siap. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Mantap. Kacang panjang gimana hari ini? Lumayan, Bos. Naik kabarnya. Naik ya? Jadi berapa? 16. 16 ribu? Mudah-mudahan lancar. Rudy, Bang. Abang lagi belanja apa, Bang? Sayur. Sayur awas, Bang. Buat hajatan. Hajatan? Abang nerima pesanan hajatan gitu, apa emang lagi ada acara? Acar sendiri. Oh, acar sendiri. Siapa? Adik, anak, apa? Ponakan. Ponakan. Di mana, Bang? Di Setu. Setu mana sih? Kamu Kramat. Tahun mini. Tahun mini. Pas, Bang. Bang siapa namanya, Bang? Bang Rahmat. Bang Rahmat ya. Mudah-mudahan lancar ya, Bang, ya, nanti hajatannya. Makasih ya. Iya. Seneng nih dengan Bumbu nih. Iya, sama-sama Abang juga. Tiap hari ke induk, Bang? Enggak, mau ini doang. Oh, hari ini. Siap. Ayo Bang Rahmat. Ya, assalamualaikum. Salam. Jadi yang ke pasar induk tuh macam-macam. Ada yang kebutuhannya buat hajatan, ada yang kebutuhannya buat bisnis to bisnis, ada yang kebutuhannya buat ke end user langsung. Ya pokoknya macam-macam lah. Nih hasil belanjaan kita hari ini satu mobil penuh. Tapi ini belanjaan orang. Kita baru mau mulai belanja. Ini belanjaan orang meski satu mobil. Orang biasanya orang pasar itu. Orang pasar ya? Pasar gabungan itu. Biasanya orang gabungan. Ya, berarti bukan satu orang ya? Satu orang. Pasar mana biasanya meski? Cilengsi gitu. Mana apa ya? Depok. Oh Depok. Tapi mudah-mudahan kita bisa belanja kayak gitu meski ya. Banyak ya. Kita dulu lagi ya. Iya. Satu kiriman satu mobil. Semangat ya meski. Semangat. Sampai pagi. Jul ikut nih Jul. Jul ikut ya dulu ya. Ikut. Ya kan Jul. Dan ini daun bawang baru turun ya meski. Jadi kita mau ngikutin masukin nih meski ya. Beli apa, Ski? Daun bawang. Daun bawang berapa, Ski? Kupasin sekilo sama seledri sekilo. Oh, terus cungnya 4 buat nanti malam. Ya, siap. Ya, cungnya diambil nanti malam ya. Siap. Oke. Okay. Daun bawang hari ini berapa, Mas? Hari ini masih standar 10.000. Oh, lagi murah ya? Kalau kotor, kalau bersih 15.000. Kalau seledrinya? Jadi masih 15. Hah? 15.000. Tadi 15.000. Oh, payungnya ngantuk mau hujan. Orangnya ngantuk. Orang yang ngantuk biar kelihatan. Tadi pesanannya Mas Suki ya. Wortel enggak, Mas Suki? Nanti ya. Ya siap. Oke, ayo Kang Didin. Ya, ada kata-kata hari ini, Well? Please. Lagi enggak ada kata-kata. Oh, siap, enggak apa-apa. Nanti aja ya. Iya, siap. Ini lagi muatin okay. Punya orang. Di YouTube. Udah di-upload. Lihat. Ada di YouTube yang kemarin itu loh. Kadang tuh di pasar tuh suka nagih katanya hari ini ngonten, hari ini di shoot, tapi kok enggak di-upload gitu, sampai nungguin udah lama gitu. Hah? Ambil duit aja. Oh, ngambil uang dulu. Masukin lupa bawa uang, jadi kita mau ngambil uang dulu. Weh, ini ada Bapak Suroto. Kata-kata hari ini, Kak. Kata-kata hari ini? Iya. Kata-kata hari ini, bila cewek bisa mencintai dua hati, tapi... Suki lupa bawa uang, jadi kita ke agen BRI Link. Nih. Ambil uang cash dulu, karena lupa bawa uang. Biasanya ada adminnya, Suki ya? Ada. Adminnya berapa, Suki? 5.000 ya? Per 1 juta? Iya. Sampai 4 juta lima. Oh, 4 juta. Oh, murah ya. Jadi enggak perlu ATM di luar kalau misalkan lagi di los sayur terus bawa terus lupa bawa uang nih, silahkan ke agen BRI Link ini nih. Per 4 juta potongannya hanya 5.000. Murah banget. Karena kalau biasanya ke ATM kan suka ngantri, terus waktunya juga memakan waktu jalan kaki dulu keluar gitu. Jadi di los sayur ini ada agen BRI Link. 2 juta ya. Lumayan lah, cukup lah ya buat belanja ini. 2 juta sayuran udah banyak meski. Karena ntar malam kita belanja lagi. Dieng, alhamdulillah. Sehat. Kang, sehat. Nang Dieng biar meski? 15. Yang gede ya? Iya, jumbo full. Jumbo full? Iya. Ini karungannya kayak gini karungannya. Nih buat yang bingung nih, lapak kentang Dieng di mana sih yang bagus, yang kualitasnya murah dan yang lengkap nih. Ada Setia Kencana Abadi. Di los GSB nomor 024026 yang jualan ganteng ada Bang Beni juga. Ya. Sehat Bang Beni? Alhamdulillah. Lagi sibuk Bang Beninya. Jengkolnya nih. Wah, jengkol. Di sini jengkol nih, jengkol nih. Iya. Jengkol lagi berapa hari ini, Bang? Lagi murah. Jengkol nih. Berapa? 25. Super. Yang bagus, ya, super. Yang oh, bagus. Jengkol lagi terjun bebas nih 25.000. 25.000 Ski. Entar 2 kilo, 3 kilo. Oh masih ada. Ada yang lebih murah lagi ada tuh. Masih ada Kang, jengkolnya enggak apa-apa ya. Oke. Kita bantu promosikan aja nih. Oke ya. Jadi di Setia Kencana Abadi nih sebelahnya itu sebelahnya persisnya ada lapak jengkol nih. Nah, kalau yang ini murah. Berapa Bang Ocit? Ini Bang Ocit bukan sih? Iya Bang Ocit. 16.000 dapat yang begini. 16.000. 16.000. Bedanya apa Bang Ocit? Kecil.
kecil doang ya? Iya tua, tapi kalau ini kan gede. Oh ini gede terus bulat sempurna gitu ya? Iya. Sebenarnya sama aja sih kalau buat jengkol ya? Sama aja, jengkol-jengkol juga. Oh, jengkol-jengkol juga, jauh banget bedanya ini 25 ribu, yang ini 16 ya? 16, oh, 15 dapat kalau banyak mah. 15 dapat ya? Lagi itu, lagi turun ya bang? Lagi turun. Jengkol nibung masalahnya bagus. Kalau goyangnya gimana bang? Bisa gini. Bang Ocit sehat, Bang Ocit ya? Alhamdulillah, sukses semuanya enggak? Amin, berkah bang. Lagi live nih bang. Lagi live. Istri di rumah nonton enggak? Nonton. Suruh buka TikTok-nya. Suruh tap-tap ya, Miski ya? Suruh tap-tap. Saya kan sering ngebuka. Perlu dibumbukan. Bang, saya sering ngeliat. Ini di sini belanjanya. Iya, benar. Alhamdulillah. Ya. Selalu jiwa muda, ayo terus berkarakter. Kata hari ini, jangan bikin pusing, happy aja. Miski, total kentang? 10 kilo. 10 kilo, 150. Lagi murah ya? Iya, benar. Siap, terima kasih, Mas. Oke. Nanti diambil suroto, Miski? Suroto, oh, Bang Erik. Iya. Gimana kabar hari ini, Bang? Alhamdulillah baik, Bos. Ini baby buncis ya? Iya, baby buncis. Saya sukanya di belanja di Lajilil itu, baby buncisnya itu bagus ya, Mas Ki? Iya, bagus buncis-nya, super. Anti gagal. Anti gagal enggak pernah dapat komplain. Iya. Saya kan udah pemakaian sekarang. Ada apa Mas Ki? Apa Mas Ki? Baby buncis berapa? Sekintal pancingan. Iya, baby buncis. Kita pancing sekintal, dulu. Ya. Dari sekintal jadi 1 ton. Ini baby buncisnya cakep-cakep nih. Cakep super. Nih. Sekintal aja. Murah banget sekintal 25.000. Oh, Bang Erik. Sekintal nih. Aduh, banyak kurangnya nih, Bang. Banyak kurangnya ya? Iya. Yang 99 kilonya enggak ada. Nanti malam nyusul. Iya. Masih banyak nih ya. Kita pangaris nih. Amin. Kita pancing dulu biasanya. Ini timun dicuri enggak pakai? Timun belum? Belum. Dulu saya juga pernah bang, kayak nggak pernah jualan nih. Tiba-tiba saya belanja Bombay, dua karung. Alhamdulillah ada yang beli. Cuman di stok doang bawa ke kontrakan ya kan, alhamdulillah ada yang beli. Jadi memang harus dipancing, pembeli itu harus dipancing kalau ada barangnya gitu loh. Kalau ada pancingan doang susah, harus ada umpannya juga kali. Harus diumpan juga ya. Nah ini dipancing dulu nih. Pancing dulu. Pancing dulu. Kita kasih umpan. Kasih umpannya ntar. Air putih segelas. Sambil baca-baca ya. Iya gitu maksudnya. Kiurinya berapa, Mas Ki? 2 kintalnya. Kiuri berapa hari ini? Hari ini 15 kilonya. Hari ini 15 ribu ya? Iya, 15 ribu sekilonya. Kiurinya super. Cekring. Cekring. Cekringnya lupa. Iya. Cekring. Kiuri lagi naik, hari ini 15 ribu. Iya. Ini namanya apa? Coba yang tahu dong, komen di bawah nih. Ini namanya apa nih? Berapa di tempat kalian dan namanya apa nih? Ini namanya apa, Bang? Itu namanya okra. Okra? Iya. Per kilonya berapa, Bang? Per kilonya itu 20. Oh, per kilo 20. Ini bisa dipakai obat itu. Obat apa biasanya? Obat apa aja, buat sakit pinggang, terus kolesterol, hematik juga bisa. Udah kayak jamu ya? Iya, tapi ini diiris-iris nih. Ini diiris-iris. Mm-hmm. Dimasukin ke air, direndam. Beberapa jam kemudian diminum airnya. Oh, diminum? Iya, dia keluar lendir ya. Lendir. Lendir gitu. Tapi ini bener ya, buat obat bisa buat ya? Buat obat itu bisa. Jadi kalau ada yang sakit pinggang nih, silakan belanja okra di Haji Lili. Rematik. Rematik. Iya. Nanti kalau di resin kayak agar di airnya, kayak agar. Pakai jelly gitu ya? Iya, kayak jelly. Diminum adem dia. Jadi apalagi, ini? Apalagi kalau di dalam kulkas, mantep. Oh kayak ini, kayak lidah buaya gitu-gitu ya? Iya, betul. Kayak lidah buaya. Coba gue buka ya bang ya? Boleh, boleh, boleh. Oh iya benar, kayak agak lendir-lendir gitu loh. Kayak lendir-lendir itu. Ini belanjaan. Kayak jelly dia pokoknya. Per kilo 20 ya? 20. Ini kalau di restoran buat apaan ya? Buat stik kali atau buat apa ya? Buat orang-orang Cina itu. Restoran Cina gitu? Iya. Oh, baunya nggak ada? Ngomong Pajero udah ini udah ganti Pajero. Pajero iya. Baru mau nambah bukan ganti lagi. Oh, baru mau ganti. Iya. Ini gara-gara baby buncis nih bisa beli Pajero. Iya, alhamdulillah amin. Capri lagi berapa, Bang? Capri lagi 60. Tinggi itu, banget. Iya, itu belanjaan itu. Iya, berapa sih, mahal. Lagi mahal, 60.000. Cang capri kayak gini nih, lagi mahal nih. Di Haji Lili harga 60.000. Kemarin kita jual 75 ya, Ski? 75. Iya. Cepet, murahan 75. 75 aja enggak ngorder lagi. Gak punya pasaran. Iya, susah nyari pasarannya. Belanjanya sedikit, maaf ya, ntar malam belanja lagi, insya Allah. Mudah-mudahan ada orderan yang lancar masuk. Amin, 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 amin. Karena untuk baby buncis saya udah percayaan sama Haji Lili nih. Super barangnya ya? Super, 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 super. Yang penting saya ketika ada reject, terus bisa ditanggung bersama tuh,
biasanya saya balik lagi. Iya, boleh, boleh. Misalkan nih, barang nih saya belanja 10 kilo, ya. Terus ada reject nih, terus reject. Saya, bang ini ada reject nih. Iya. Ya udah itu tanggungan lo, itu kan udah nggak ada solusi kan ya, gitu ya bang ya. Kalau sini mau diganti. Iya, maksudnya seenggaknya setengah-setengah kan enak. Iya, betul, betul. Karena sepenuhnya mau ganti. Ya udah bang Erik, ayo bang Deddy. Assalamualaikum. Ini apa namanya? Namanya apa pak? Jamur kuping masih. Oh, harganya sekilo 20.000, sorry. Ini toge lokal, ada toge Bangkok nih, toge Thailand. Jamur tiram, Maski beli jamur tiram Maski? Udah disiapin ya. Oh udah disiapin. Kebutuhan toge hari ini berapa Maski? 4 kilo sama tiramnya 2 kilo. Biasanya banyak mas. Ya lagi sedikit gak apa-apa. Emang restoran-restoran lagi menurun pak? Lagi melemah ya Maski? Emang sama mas. Di sini aja. Sama pak. Ya pak? Kalau di sini. Itu cateringan itu juga pada... Pada mengeluh? Pada bawahnya dikit-dikit biasanya. Tapi kalau gitu. Kalau dari bapak nih penjualan bagusan tahun ini apa tahun kemarin pak? Kalau untuk penjualan bagusan tahun kemarin. Tahun kemarin ya? Sama berarti ya dampak ya? Sama loh. Pusatnya tuh di sini, kalau di sini. Patokannya di Pasar Induk ya? Pasar Induk patokannya. Untuk lemah ya? Ikut lemah. Di restoran, warung makan, tukang sayur. Jadi itu dampaknya semua nggak orang kaya, orang kecil sama aja. Semuanya rata ya? Iya. Nah, restoran kan ordernya menurun semua. Iya. Biasanya paket toge 10 kilo, 8 kilo ya. Hari ini cuma 4 kilo. Udah turun 60%. Ini restoran ini kelas menengah ke atas loh ini yang pesen. Oh iya. Beneran. Pemakaian 4 kilo doang ya, Ski. Biasanya 10 kilo. Cekring. Jadi di Pasar Induk tuh tempatnya orang bergerak, bukan orang kelekaran. Gak jelas. Kalau kelekaran mendingan di kampung aja, pulang kampung. Istirahat, capek, ntar berangkat semangat lagi. Iya, ya, kan? Moodnya balik lagi kan. Masuknya ada kebutuhan ubi merah yang kayak gini nih. Ini merah pack kayak gini. Di sini jual berapa, Mas? 8.000. 8.000 murah banget. Kita jual 14.000 di toko. Butuh berapa, Mas Ki? 10 campur dong, Pak. 10 pack ya, Mas Ki? Iya, ungu merah. Harga sama semua, Mas Ki? Sama semua. Ini kalau mau nyari ubi nih di sini nih, Dulur apa nih? Dulur Mandiri, Dulur. Dulur Mandiri. Ada ubi, ada sayur-sayuran ya Kang ya? Iya. Kol hari ini lagi berapa Kang? Jenggo. 1.500! Kol putih lagi turun, anjlok parah. 1.500 ya? Iya. 1.500 itu dari petani berapa? Mas yang biasanya mana Mas? Lagi libur? Libur dulu. Oh lagi dulu. Ini kol putih lagi anjlok, nah ini for your informasi nih. Ini kol putih lagi 1.500 nih. Kita dunia bumbu ya? Iya betul Mas. Subscribe saya. Terima kasih banyak. Kenalan dulu Mas. Rudi Mas. Andi. Nek Mas Andi. Mas Andi itu artinya keberuntungan Mas Ki. Keberuntungan. Lobak lagi berapa lobak? 7.000. Lobak 7.000. Normalnya segitu ya 7.000 ya. Ini apa Mas Ki? Kailan. Oh caciwis. Caciwis berapa Bang? 8.000. 8.000. Oh, berarti salah ngasih harga ya? 40 jual. Tak kirain mahal loh, caciwis loh. Ternyata ini ya. Ini sukanya kalau ke Pasar Induk tuh jadi tahu harga. Kalau penawaran gitu kan jadi langsung tahu. Ini saya jual 40, cuman pantesannya nggak ngoder-ngoder. Resto. Barang susah nggak sih, Bang? Ada terus. Ada, terus, ada terus ya? Kalau lagi ambil, ambil lah, Ski. Daun katuk kita beli saya ikat 15.000. Jual berapa sih? 150. 150 daun katuk. Order 2 kali malah. Ordernya 2 kali ya? Enggak kapok orangnya. Enggak kapok ya order lagi Ski. Masih setia di dalamnya. Kadang kalau lagi rezeki ya gitu enggak kemana gitu. 1.500 hari ini kol putih. Hah? Dari petani 300 rupiah. Allahu Akbar. Gimana ya? Kadang bingung loh kayak petani tuh kan harus panen, harus ini, nanam lagi. Ini lagi kayak kulinya kita mikirin dari situnya aja gitu loh. Kalau misalkan itu nutupnya gimana kalau misalkan 300 per kilo. Petani sekarang lagi menangis. Menangis. Kasihan. Lagi bersedih. Buat lupa kerja aja enggak tutup. Iya, enggak nutup ya, Pak. Kasihan sekarang modal awal lagi ya. Kalian sekarang udah modal ngebaru lah. Hampir 2 musim. Hampir 2 musim. Biasanya kan 2 bulan, berarti 4 bulan. Biasanya kalau kol putih ini kayak panennya itu berapa bulan sekali, Pak?
kalau gimana lokasi tanahnya, kan ada Tegalan, ada sawah. Kalau di sawah ya lebih bagus. 2 bulan juga kepanen. Kalau di Tegalan 3 bulan, 2 bulan setengah. Oh, pasti ada selisih ya. Iya, Tegalan kan tanahnya gembur, kering. Kalau sawah kan agak basah. Ini kiriman dari mana, Pak? Kalau putingnya? Ini dari Cipanas, Puncak. Cipanas, Puncak. Mungkin kayak ongkosnya aja berapa kan? Kalau kita juga cuma ngejualin doang, ongkos enggak dapat. Yang penting udah laku ya, Pak, daripada petani aja, daripada jalannya dibuang-buang di kebun kan kasihan. Yeah. Kita jual 1000 aja udah dikasih sama petani 1000. Kita mah ongkos enggak dipikirin. Kering, kering. Kalau siang kita tuh belanjanya tulisannya manual. Kita ketemu juga nih Los G203. Assalamualaikum. Boy. YouTuber ini. Ya, TikToker ya. Saya tahu ini. Mau belanja limo nih, limonya ada enggak nih, limo? Sedikit. Hah? Pakainya enggak, Kak? Pakainya cuma sedikit. Kita mau bantu promosi loss-nya aja nih. Oh iya, siap. Abang siapa namanya, Bang? Roni. Abang Roni ya. 2 kilo enggak apa-apa ya, Kang? Boleh. Hari ini harga berapa, Bang Roni? Harga 55. Harga 55 ya. Ada tergantung ukuran juga sih kalau harganya. Kalau yang agak gede 55. Lemon lagi berapa nih? Oh, lemon memang lagi lumayan juga sih, Bang. Yang ini 20, 22. Oh, itu 22 yang itu ya? Iya, yang itu. Emang pasaran lagi segitu? Iya, emang lagi ya? Mahal. Pasar baru ya? Di dekat bawah Manem ya? Iya, kok tahu sih, Kak? Iya, saya pernah lihat. Baru kan ya? Baru pindah situ. Soalnya kan juga baru. Tahun sih. Ada lebih separah. Di bawah, yang dekat Kang Gorengan. Iya, ya, kan? Kakak tinggal di situ? Iya, saya di atas, dekat Manem TKW. Jangan TKW. Wih, dekat tetangga gitu. Iya, tetangga kita. Mampir lah, mampir. Iya. Ya, Bang Roni jualan di Los G203. Ini pakai 2 kilo. Ada kita lengkap, ada jeruk nipis, peras, lemon sama limo. Kalau peras lagi berapa, Bang Roni? Peras 15. 15 ribu? Hah? Oh, lokal udah pada naik semua ya? Kalau lokal kebetulan memang lagi nggak ada barangnya. Agak sulit juga sih emang. Ini juga lokal, termasuk lokal nih, Bandung. 110 Mas Ki, ini maaf ya sedikit ya, gak apa-apa ya. Tapi kan gak apa-apa kita jadi kenal kan. Tetangga ternyata kan. Hah? Tetangga kan? Tetangga ternyata. Kita udah sampai di Los Gino 203, alhamdulillah ketemu Bang Roni sama Kak. Siapa? Kak Diana. Tadi yang komen siapa? Saya. Oh, kakaknya. Terima kasih, Kak. Oke, okay, sama-sama. Dan berkah Bang Roni. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan dulu deh. Ya. Selamat makan. Iya. Terima kasih, Bos. Makan dulu ya. Iya, sampai sini. Ya. Oke. Terima kasih ganteng. Nah. Induk mana, Bang? Induk Pasar Induk Ramajati. Ya, tuh Pasar Induk Ramajati itu habis direnovasi. Bagus sekali seperti mall-mall pada umumnya, tapi ini khusus sayur mayur. Ini jam 6 gue malah jam pada pulang udah selesai. Oh, iya. Udah pada selesai biasanya. Selesai bongkaran ya? Ya selesai belanja juga jam segini tuh. Biasanya berangkat jam 2 gitu. Kemarin kan kiriman Peter sudah jam gak dikirim. Minta 2 kilo cuma ada 600 gram barangnya gak ada. Beli berapa Mas Ki? Mau sekarung. Karungnya kali ya? Iya. Awet kan ya? Awet. Pokce berapa? 15 ribu. Wih, pokce harganya 15 ribu. Tinggi banget. Kemarin sama. Padahal masih 7 ribu ya Mas Ki? Iya, kita penawarannya berapa? Penawarannya 18 lagi. Ngepres banget. Pas. Belum resikonya. Belum resikonya. Iya. Kita beli 10 kilo paling jadi 8 kilo kan. Iya, susut 2 kilo ya. Enggak jadi untung. Susah kalau pokcoy meliharanya. Tapi di sini ada yang tahu nih cara memelihara pokcoy supaya tahan lebih lama, lebih awet yang sih. Silakan komen di bawah. Terus bawa orang kalau lagi mahal juga emang susah. Iya ya. Nyari barang bagus tuh susah. Nyari barang bagus susah. Nah, tapi kalau lagi murah, tinggal pilih tuh. Wortel loh murah. Wortel 6.000. Serba 6.000. 6.000. Itu jahe gajah 30.000. Jadi kan 30.000 kan 25 kan? 27 jahe gajah. Ada kencur. Kencur berapa, Bang? Kencur 35. Kencur 35. Jempretnya, Bang. Temu kunci berapa, Bang? Kunci kosong. Temu itu. Ini. Jempret 30. 32 kilo? 2 kilo 60. Oh lagi 30 ribu. Segera aja. Terima kasih. Ibu lagi belanja. Lagi belanja. Kamera untuk pribadi atau untuk dijual? Iya, buat masak. Buat masak. Kemudian sehat selalu ya, Bu. Terima kasih banyak udah nonton konten saya. Ini rajin. Iya, Bu. Emang harus disambi, Bu. Mari, Bu. Gua udah lama gak ketemu Mas Budi. Gua kan Mas Budi. Tapi gua gak tahu nih Mas Budi hari ini masuk gak ya? Mas Budi hari ini masuk, Mas Budi? Mas Budi? Mas Budi hari ini? Oh itu Mas Budi? Oh gak kelihatan loh.
Mas Budi, senyum Mas Budi. Gimana kabarnya Mas Budi? Alhamdulillah sehat ya Mas Budi. Salaman, izin salaman Mas Budi. Maaf kata. Salaman, terima kasih Mas Budi. Tangannya basah kenapa Mas Budi? Ini habis cuci kaki. Cuci kaki. Tangan. Kok yang basah tangan? Cuci kaki, tapi yang basah tangan. Saya yakin Mas Budi bakalan jadi orang sukses. Karena saya tahu Mas Budi ini orang yang jujur. Rajin pula, ya kan? Tapi kadang kalau senyum tuh ditahan doang. Senyum nih. Ibunya di mana Kak? Sekarang Kak? Oh, di Bogor. Titip salam ya buat Ibu ya. Lapak Bu Haji ada di mana sih? Cibitung, terus Bogor. Cikopo. Lampung ada. Ada. Terus Bandung ada juga. Mana lagi ayo? Di Tangerang. Oh, Tangerang juga ada. Ada. Tuh, di lapak toko Haji Kairul itu ada banyak ya. Setiap daerah tuh ada ya, Mbak. Lalu di Kemang mana sih pasar Kemang? TU. Oh, TU yang TU ya. Itu yang di Bogor itu. Iya. Ini New Zealand Mas Ki? Bukan. Cina. Tasmania Rusia. Berarti Aus. Aussie. Tapi barangnya ada tuh. Tasmania. Oh iya, Aussie. Berapa Mas Ki? Bagus banget, 300. 300. 300. Gimana warga kita? Bisa turun lagi? Bisa, mungkin kalau hujan banyak bisa. Itu barangnya stoknya. Stoknya banyak kan Ski? Nih stoknya banyak. Nih stok barangnya Bombay, Aussie. Kulitnya tebal, bagus. Kulitnya tebal, ya. Kadar airnya kurang ya Ski? Maksudnya rendah lah kadar airnya. Jadi kalau untuk di stok tuh aman ya Ski? Aman. Cekring. Ini lagi di toko Eri, tiba-tiba gua ngeliat ini. Ini kapulaga India ya. Kapulaga India berat berapa kilo nih? Berat 1 kilo tapi udah di packing kayak gini. Ini berapa harganya, Bang? 560.000. Lagi ada kenaikan. Kemarin berapa? 540. Naik 20 ya. Kapulaganya udah di packing. Apa? Kapulaga biasanya kebuli tuh, pakai kapulaga tuh. Restoran-restoran Arab gitu kali ya. Itu kapulaga. Kapulaga tuh jenisnya ada dua kali ya, kapulaga India sama kapulaga apa Bang yang putih ya? Kalau yang putih lokal itu. Oh, lokal ya. Yang putih. Ini belanjaan Mas Suki di toko Erni nih. Tadi udah dicekring sama Mas Suki, totalnya 785.000. Udah dicekring ya. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Rudi, Pak. Oh, Japar. Pak Japar. Gimana kabar hari ini, Pak? Kata-kata hari ini, Mas Japar. Baik. Alhamdulillah baik. Kata-kata hari ini enggak tahu, Pak. Kata-kata hari ini lagi sakit nih kan. Oh, lagi enggak enak badan, Pak. Ya, mudah-mudahan lekas sehat ya, Pak. Ya, amin. Sehat, rezekinya lancar. Amin. Terus berkah selalu, Pak. Ya. Saya mau balik kanan dulu nih, Pak. Assalamualaikum. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Buat kalian yang belum subscribe YouTube saya, Rudi Dunia Bumbu, silakan subscribe sekarang. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Silakan like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian.